Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bengkelas Bilqis Channel. Ya kawan-kawan, sekarang saya nak nunjukkan bagaimana cara atau teknik ngelas pipa holo yang tipis. Soalnya sekarang ni banyak pipa holo tipis, jadi yang tebal tu mahal. Oke kawan-kawan, ikuti cara saya ngelas ni. Bagi pemula boleh belajar kalau pengen nak ngelas barang-barang tipis ni. Nah, yang pertama, kita cuma menggunakan kawat las je. Ah, kita tengok hasilnya macam mana ya. Simak video kawan-kawan, jangan di skip. Tak bisa kawan-kawan, bolong-bolong dia. Jadi cara pertama gagal. Ha, cuba kita lagi cuba yang kedua ni. Ha, yang kedua ni cara kawat las kita lilitkan dengan kawat timpai atau kawat jemuran. Mana gak tahu bisa kali buat ngelas ni. Biar gampang kita ngelilit, saya gunakan bor kawan-kawan. Tak ada letih tangan. Nah, kalau udah kita potong ujung. Cuma kalau cara ini kayaknya sih agak susah kawan-kawan. Soalnya pas kita laskan tuh melekat-lekat benda ni. Cuba kita tes ya. Ah, kan payah melekat-lekat dia tu. Ini sih bila nak selesai kok ngelas banyak melekat daripada wisa ni. Ngelas melekat-lekat, berlubang iya gak kawan. Jadi cara yang kedua gagal gak. Ah, lubang-lubang dia. Ah, kita cuba cara yang ketiga ni. Mudah-mudahan tes yang ketiga ni berhasil kawan. Kalau yang ketiga ni kita cuma gunakan kawat las sama penampal ya, macam biasa kita ngelas lah. Kalau yang dah biasa ngelas sih tahu dia. Tapi kalau yang masih belajar, boleh simak video ni, tiru ya ikut cara saya ni. Kalau cara yang ketiga ni kan karena dah biasa, jadi ngelas pun nyaman. Wah, hasil pun mantap kawan-kawan. Jadi tak berlubang kok misal kita ngelas pakai kawat sama kawat nampal ya. Biar bahan tipis pun tetap bisa kita pakai MMA ni. Jadi tidak perlulah kalau misal kawan-kawan punya inverter mau ganti trapo mic apa MMA yang kita punya pun bisa kita pakai untuk ngelas nih. Ya coba kita grinder ya.
gimana hasilnya. Ah, yang pertama lubang. Nah, kita grinder lagi yang kedua nih. Nah, yang kedua pun lubang enggak. Banyak makan dempul macam ini nih, tak bisa pakai. Nah, kita cuba tengok grinder yang cara ketiga tadi kita pakai tu. Setelah kita grinder ni, gimana hasilnya? Rupanya cara yang ketiga yang lebih mantap kawan. Tak ada lubang, dempul pun tak pakai kita. Cuma modal kawat sama anu, kawat simpai ya, sama kawat las biasa ya.